Rini. Ririkannya nikmat. Rini. Ketemu lagi. Iya. Fani kok bisa bareng sama Rini? Biasanya sama Jovan. Lo ini kan teman aku. Oh. Kuliah bareng. Kita kuliah bareng satu temen angkatan. Kamu. Satu angkatan. Ah, aku teman siapa dong? Kamu teman aku juga kok Kang Sule. Oh, iya. Makasih Arjit Singh. Yeah. Itu bawa apaan? Tembak. Biasanya bawa makanan, kok sahur bawa gituan sekarang? Ini aku bawa barang. Oh, wow. Barang? Barang? Itu barang kamu? Barang. Jeng 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 jeng. Jeng jeng jeng. Oh, minum kayaknya. Hah? Barang. Kamu bawa apaan itu? Ini namanya selendang. Hah? Selendang? Kamu dapat dari mana? Aku itu tadi kan jalan-jalan ke Monas kan. Uh-uh. Nah terus dari Monas. Ah, aku... dapat di Monas berarti itu? Belum. Aku muter-muter, aku capek. Eh ketemu sama tante aku. Dan kayaknya dia tuh ngasih sesuatu deh. Oh berarti dari tantenya itu ya? Sebentar. Enggak. Dia ngasihnya kayaknya kue lebaran, bukan ini. Nah udah gitu aku capek kan, pulang istirahat aku bobo. Ya terserah lu mau bobo kan. Sudah ketemu tante, masih belum ada. Jadi dari mana itu selendang? Bangun-bangun aku tiba-tiba nemuin ini. Mimpi itu namanya. Bang, ini mimpi yang menjadi kenyataan. Hah? Kenyataan? Aduh, aku pilek. Ini apa ini? Kelebihannya apa? Ini selendang. Selendang? Selendang ini. Hah? Selendang? Coba lihat. Nih. Duh, aku takut. Tadi kucing aku pakai. Kucing aku joget-joget. Oh, yang benar. Sungguh. Kalau kucing pakai, jadi aku apa dong? Kamu nggak ada contoh yang lain selain kucing? Kan aku cuma sama kucing di rumah. Coba David Ubro, cobain. Yeah. David Ubro. Bayu. Bener gak nih goyang-goyang? Saya emang tidak percaya. Coba, Fit. Gue gak izin sama aku. Bener. Wah, berarti. Ya. Kamu gak sadar ya? Bener. Ah, iya banget. Ini kalau dekat lapangan basket saya bisa langsung selendang. Selendang. Coba. Iya nih, hati-hati nih. Aduh. Hati-hati sadar ya? Enggak, aku ngapain sih? Oh, tidak sadar. Gitu ya. Aku sakit kena tangan. Coba kamu. Waduh. Nah, dia pengen joget sama gua. Iya. Dia ngetes aja gua kalau sama cewek joget. Gua cuma pengen nyosor mukanya dia. Ketagihan. Kok gua disosor, emang gua ulang tahun. Coba. Ketagihan. Jato. Memakai lu gak niat lu. Main lagi. Lagi.
nih, Fanny? Ini bikin orang ketagihan, masa? Buat malam minggu ini mah enak. Coba. Bener. Apa, enak mas? Juga. Enak juga nih. Pegangan dong. Sini, Pak Aul belakang. Pak Aul pakai. Berharga ini. Ini mesti dimasukin ke Friday the 13 yang barang-barang serem itu ya. Iya. Mas Andre. Goyang mulu tuh lah. Betelor. Iya. Gue jangan kebanyakan ngasah. Sampai betelor. Buat sahur. Sampai betelor. Cek dulu sisa satu lo. Takut-takut sisa satu lagi. Bekas ini nih mah. Bang telur ayam. Simpan aja biar aman. Ya udah. Ya. Aku simpan di rumah kalau gitu sekarang aku pulang. Jangan di jalan, jangan dipakai, ntar orang ngeliatin kamu kayak orang gimana? Ya enggak lah, enggak bakalan. Ya udah. Ya kalau ditilang polisi kasih selendangin aja. Polisi. Jadi joget bareng gitu. Ya. Terus polisi jadi begini. Kalau yang begini mah penumpang. Polisi mah pegang trikik. Iya. Kamu masak tumisnya? Tumis apa? Tumis apa? To miss you! Dah simpen dah. Ya udah simpen kalau gitu deh. Ya udah, ini kamu di sini aja enggak apa-apa ya. Ini di sini aja. Fanny, masakin aku sop dong. Sop apa? I sop you. Balas dong, balas. Masakin aku kikil dong. Kikil apa? I kill you. Pelanggaran. Kan membunuh aura-aura negatif sehingga aura positifnya menjadi cinta. Kalau satu tambah satu kan dua. Huh? Kalau aku dan kamu selamanya. Ani. Apa tuh? Singkatannya aku cinta padamu bahasa Inggrisnya apa sih? Singkatannya. I love you. Singkatannya. Singkatannya apa? Bahasa Inggrisnya aku cinta padamu apa sih? I love you. Tepat sekali. Ya udahlah. Kali-kali dong gombal. Gombal. Iya. Ayo Pit, sikat Pit. Bapak kamu namanya Matthew ya? Kenapa emang? Kok tahu gitu? Itu dong jawab itu gitu. Kok tahu kenapa? Kok tahu? Because I knew I love you before I met you. Rini, bapak kamu tukang mie ayam ya? Kok tahu? Kemarin jatuh kasihan. Enggak boleh gitu, bapakku udah enggak ada. Oh iya, maaf. Ceritanya. Ya udah, misalnya nanti kalau kamu di sini terus pasti dirayu terus sama orang ini. Kenapa sih? Wah, kolesterol naik nih. Enggak salah urat, ini salah bantal kayaknya. Ya udah. Eh, Sunil. Wah, duduk. Wah, suka begitu jangan. Rambutnya tuh Sunil. Iya. Sunilnya flu terus ya. Karena aku penggemar Doraemon. Nobita. Ada apa? Nobita gak begitu suaranya. Pintu kemana saja? Suneo, Doraemon, lu Nobita, ayo suaranya. Bisa gak? Gimana sih? Coba lu jadi Suneo. Nobita. Nobita. Ada apa lu? Itu mah. Hei. Yang baru sama Ajis Gupron. Ya udah. Fanny, hati-hati di jalannya. Stay. Iya. Pengen ngerayu. Jangan berdiri, duduk aja. Kayak raksasa gede. Duduk pas. Oh, bukannya itu giant? Bukan. Oh, oke.
Fanny, kamu gak masakin rawon buat aku? Kenapa? Rawon apa? Rawon you. Wah! Yuk, Fanny. Kemana? Sahur. Oh, ya udah aku ke rumah aku dulu. Aku anterin ya. Dulu ya. Ah, kamu biar dia jalan sendiri aja lah. Oh, ya sudah, maafkan aku. Silakan sini, David, duduk. Kita ngobrol-ngobrol yuk. Pak Gibran, silakan. Boleh duduk nih? Siapa? Boleh dong. David. Yes. Saya tanya Rini dulu ya. Oh iya. Rini, ini katanya kamu kalau mau manggung ini punya gaya pemanasan vokal yang lain daripada yang lain. Khas. 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 Benar gak sih? Jadi pemanasan khusus. Pemanasan khusus. Ya jangan bercanda, fokus. Fokus dong, fokus. Okay. Itu yang membuat dia sukses. Fokus, fokus ya. Punya sih emang, cuma ini gak patut dicontoh karena gak ada dalam kurikulum warming up. Kalau lagi, vocal warming up. Jadi itu kebiasaan aku aja sebenarnya karena kalau mau perform biasanya aku tes dulu falsetto aku ada apa enggak. Dan cara ngetesnya emang lain daripada yang lain sih. Aku tuh selalu kayak... jadi gitu aja. Gak bisa tuh. Gak bisa. Tapi kalau misalnya lagi serak, gak bisa. Itu kayak anak kampung yang minta dibeliin gak dikasih. Itu mah... Gampang susah, kan? Susah, susah falsetto itu. Tapi kalau misalnya lagi serak, suaranya itu gak bakal keluar falsettonya. Jadi kayak... Iya, ya itu kayak, ketahan. Aduh suara gue serak gitu. Tapi kalau misalnya bisa ngambil nada itu berarti gak apa? Ulangi. Kenapa? Ulangi pemanasannya. Ulangi. Cuma melolong. Cuma melolong. Itu sama mirip. Itu melolong. Jadi GGS. Itu pokoknya A, I, U, E, O aja kayak gitu. Kayak. A, I, U, E, O. Jadi kayak coba lu belajar lu banyak. Nah, kalau gua dulu ya sekolah, gua kan sekolah seni ya. Belajar kalau A itu begini. A itu. Kalau ini B. O. Nah, coba. A. O. Oke. Okay. A. Gitu. Gua kayak burung dara. David nih. Kalau David sama nggak? Ada warming up? Warming up. Pemanasan? Iya, kadang-kadang sih. Kadang-kadang? Ya. Kalau sama kan kompor itu baru panas dulu. Bakar ntar. Iya, di kompor gitu panas. Keluar pasetnya. Keluar suaranya tuh. Iya. Kamu jadi kayak kue putu. Colok loh. Tapi gue tahu banget David, karena kan gue lama dulu bareng sama dia kan. Kita satu label dulu. Satu label. Jadi David itu, di luar profesinya sebagai vokalis dan anak band, dia juga hobi gambar. Ya kan, gambarnya keren-keren banget. Suka desain ini ya, buat? Desain clothing. Clothing. Ya, punya juga. Sampai sekarang masih tuh, Fit? Masih banget. Pernah ya? Gambar apa aja yang digambar? Saya lebih suka gambar orang ya. Muka orang. Tapi dibikin karikatur? Kalau bisa serealis mungkin. Jangan karikatur kalau bulan puasa mah. Kari ayam. Gambar sket gitu. Tapi pengennya bener-bener gambarnya yang bener-bener yang mirip detail, banget. Ya. Kalau bisa. Pemandangan gitu enggak? Gunung? Jarang malah. Jarang. Lebih ke pengen sih nyoba muka. Lebih suka muka orang. Muka gitu. Orang. Emang dulu sekolah lukis juga? Oh bisa? Desain grafis sih. Ya. Desain grafis? Ya. Cita-cita tuh. Kesampaian. Begitu. Apanya yang harus begitu? Asal nyaplok aja. Emang harus begitu tuh. Mengisi kekosongan. Bagus, bagus. Daripada diem aja kan. Tadi tadi. Tapi itu memang ada sekolahnya ya? Apa itu bukan ada. Bakat terpencar, terpendam? Terpencar. Kalau bisa emang sesuatu. Ya,
dari Lepen. Ini kurang ajar nih. Kok bareng sama Rian? Rian nah, masih. Ini Rian Jombang. Siapa? Tapi tadi kamu Rian Jombang. Eros. Oh, siapa? Erosi ini, Erosi. Aldi. Aldi Bragi. Kebagusan. Ya? Iya, mendingan Cilandak. Iya, dari kebagusan deket. Cilandak. Mana Siti belok Lebak Bulus. Kok bisa bareng sama... Cak Pahulan. Pak Yohanes. Kang Mitro. Ini juga kayaknya sasakan yang ketinggian deh. Ini kurang ajar deh. Kenapa? Kok kurang ajar gimana? Iya itu kan mojek kan tadi. Ya. Kan ceritanya saya tuh mau kesini buru-buru gitu loh. Kan daripada telat kan. Oh. Panggil ojek. Terus kenapa? Apa yang salah? Terus dia ada syarat. Ngojek? Zaman sekarang gila ya. Masa ngojek ada syarat? Syaratnya katanya apa? Katanya harus sambil ini. Pegang pinggangan? Iya. Aku tuh gak merintah pegang. Coba reka ulang. Aku tuh gak nyuruh megangin, cuma tak kencengin dikit dia takutan megang. Modus. Lambat nih. Tapi kan ini ojeknya ojek apa? Online? Ojek payung. Kan gak benar. Di mana hukumnya ojek payung harus megang begitu? Di mana-mana ojek payung, dianya di belakang kehujanan. Nah, masih bisa dimengerti lah ya kan, biar nggak jatuh. Kelihatannya ojek payung, tapi kan saya yang bawa stangnya ini. Coba deh reka ulang. Itu teh apa Pak? Teh itu? Teh itu adalah tarwana. Coba gimana? Priwet. Terus stangnya gimana? Ini kan naruhnya di sini, Ya ini jadi makanya telat ini ya gara gini orang motornya begitu. Ya batas aja itu teh itu telat itu artinya. Taruh di sini. Wow. Terus fungsinya payung buat apa? Payung ini dibuka. Buat apa payungnya? Payungan untuk ke anu telinga itu loh. Starter. Dari mana dulu? Dari Manado. Motornya mana dulu? Manado. Coba starter. Ceklek. Debu. Ceklek. Debu. Ini itu. Nyala. Debu. Rem. Debu. Cakalang fufu. Halo dari Jogja, Pak. Dari Jogja. Jogja gampang. Gimana? Jogja. Ceklek. Gudeg. Ceklek gudeg. Bunyi gudeg. Iya. Rep Pak Pia. Surabaya. Satu lagi tantangan. Surabaya. Belum. Tapi permintaan pemirsa loh ini. Iya. Surabaya. Pesenan. Iya, karena mainin aja. Grafiknya naik gitu. Iya, mainin aja, yuk. Yang mana dulu nih? Surabaya, tadi saya minta Surabaya. Surabaya. Makassar, Surabaya sama Bandung. Mana Papua. Satuin, Papua. Papua. Ambon. Ambon. Ini yang mana dulu? Kasihan dia pusing. Yang mana dulu? Ambon. Satu-satu dia yang pusing. Ya aku deh, aku perempuan. Coba. Ladies first. Bulan, ladies first. Bulan, apa? Dari mana? Makassar kan tadi udah. Makassar. Konro itu kan shop. Oh iya, shop ya. Shop Konro. Remnya? Konro remnya pisang hijau. Palu butung. Bali. Ceklek brem. Brem. Nyala. Brem. Maju. Papua dulu. Ceklek sing mau. Ceklek sing mau. Nyalain. Mau. Rem. Mampus. Ini tambah.
Terakhir deh Papua. Gak enak loh, gak enak loh enak, kamu. Ditonton se-Indonesia Papua gak disebut loh. Papua, ini Papua bisa marah nih. Ya nanti deh. Berarti PR ya. PR kita tuh nyari tim kreatif biar nyari lagi. Benar. Ini Palembang. Ceklek, pempe.